Halo, kali ini saya akan tutorial atau cara unboxing untuk produk kipas angin RWB single ya. Barangnya seperti ini, dusnya seperti ini. Mungkin bisa dibaca dulu sesuai yang tertulis di dusnya. Tegangan ada 12 volt dan 24 volt ya. 24 volt itu biasanya digunakan untuk truk atau bis yang menggunakan tegangan 12 volt atau 2 aki. Nah, ini pemasangannya sangat mudah, tinggal dicolok di lighter mobil Anda dengan panjang kabel yang lumayan ini ya. Bisa 2 meter mungkin ini. Di sini ada colokan on off. Dan ini bisa digoyang mau arah kemana, kiri atau ke kanan, tapi nggak bisa goyang sendiri ya. Ini mau arahnya ke atas, agak ke bawah, nah seperti ini. Fleksibel seperti ini ya. Saya akan tes untuk nyalanya. Ini on off-nya. Kita nyalain. Tuh, bisa kelihatan enggak ya kalau ini? Ini. Oh, lumayan loh anginnya. Loh, bisa begini. Suaranya halus. Ya, lumayan halus. Kencang juga sih. Oh iya, saya lupa menghitung berapa diameternya ya. Nah, di sini diameternya 4 inci ya. Lumayan untuk dipakai di mobil-mobil pickup yang di daerah aslinya, atau enggak mau dipakai di untuk menambah daya misalnya di mobil-mobil pribadi ya. Anda merasa AC kurang dingin untuk nyampe ke belakang, mungkin bisa dibantu dengan tenaga angin ini supaya bisa lari ke belakang ya. Ini nunjukin kalau ini bekerja dengan baik. Loh, ya terbang-terbang lu. lumayan keceng, walaupun cuman satu baling-baling ya di sini ya. Oke, sekian itu dulu ya.